Jakarta. Jadi hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Panakukang terhadap pelaku mengakui bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan cara menusukkan pisau ke korbannya. Kalau sepemeriksaannya bang, kenapa sampai katanya dia tiba-tiba menusuk itu? Hasil pemeriksaan, pengaku mengakui bahwa dia menduga bahwa korban adalah orang ketiga di rumah tangganya. Untuk status pelaku saat ini, aku sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum? Untuk penyelidikan masih kita lakukan. Untuk pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan adalah pasal 353 ayat 2, subsider pasal 351 ayat 2. Dengan ancaman hukuman? Dengan ancaman hukuman 7 tahun dan 5 tahun penjara. Ini masih